Sementara hingga Senin malam, pantauan tinggi muka air di Bendung Katulampa, Bogor, Jawa Barat bertahan pada posisi 60 cm setelah naik sejak Senin sore. Hujan merata di wilayah hulu puncak mengakibatkan status Bendung naik ke siaga 4 dari sebelumnya di level normal. Meski tak berdampak membahayakan, kiriman arus Ciliwung dapat berpotensi menambah debit genangan di Jakarta. Sedikitnya volume arus yang mengalir ke hilir Ciliwung mencapai angka 50 ribu liter air per detik. Potensi luapan hulu Ciliwung terus dipantau serentak lantaran kondisi cuaca di wilayah puncak yang masih diguyur hujan gerimis.